seperti inilah penampakannya puter Ivory. Nah, itu bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang burung puter ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang puter Ivory. Nah, teman-teman mungkin penasaran seperti apa burung puter Ivory-nya. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi warna Ivory ini seperti ini ya warnanya. Nah, ada warna yang mirip dengan warna ini, yaitu warna blonde Ivory. Hanya saja kalau blonde Ivory, warna putihnya lebih terang ada di sana burungnya, dan warna kalungnya lebih hitam. Nah, sedangkan Ivory sendiri ini seperti teman-teman lihat. Nih, kita lihat kalungnya. Nah, ini enggak terlalu hitam, agak semu-semu hitam, tapi ini juga masih muda. Kemungkinan ini jantan ya. Ini satu tetasan, tapi yang satu blonde Ivory dan yang satunya Ivory. Nah, yang teman-teman lihat bulunya warna bagaimana ya, antara putih dengan krim. Nah, sebetulnya puter warna begini kalau untuk di tempatnya teman-teman mungkin di Jawa dan sekitarnya udah boleh dibilang udah banyak ya. Tapi kalau untuk di Timika sendiri, saya yakin punya saya ini adalah puter Ivory pertama yang ada di Kabupaten Timika. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena untuk koleksi burung puter ataupun burung-burung anggungan, sepertinya kalau untuk di Kabupaten Timika ini boleh saya bilang saya yang paling lengkap, terutama khusus untuk puter. Puter di tempat saya sudah ada banyak puter warna, ada tangerine perlet, orange perlet, tangerine, orange, wheel, putih cremino, blonde Ivory, Ivory. Ini ada pit crested, ada tangerine pit crested, dan juga ada warna putih cremino. Ini warna yang sudah ini ya. Puter pelung, ada puter pelung biasa, ada juga puter pelung putih. Ini teman-teman bisa lihat ciri-cirinya. Ini masih muda, mungkin nanti next time insya Allah kalau ada waktu saya akan coba videokan lagi. Nah, kalau yang blonde Ivory-nya ada di sana, tapi masih muda juga, warnanya belum terlalu tegas atau belum terlalu jelas nih. Dia lebih terang warna putihnya kalau blonde Ivory, dan kalungnya kalau udah dewasa ini biasanya warna kalungnya lebih hitam. Ciri-cirinya seperti ini. Ini warna Ivory. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu warna-warna burung puter, ini adalah salah satu koleksi warna. Ini koleksi terbaru saya, namanya warna Ivory. Untuk next time kita akan bahas lagi tentang blonde Ivory, pit crested, tangerine pit crested, sama tangerine pit. Ada materinya, sudah ada. Nah, ada juga sinom tergugu, mungkin next time kita akan bahas juga. Ini sepertinya betina ini, nanti pengennya sih saya jodohkan sama tergugu ya. Nah, saya juga mau review tentang ini, mau nih jumbo tangerin, tapi sayang burungnya giras, jadi mungkin lain waktu saya akan coba bahas lagi. Jadi untuk saat ini bahas ini dulu, puter Ivory. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu ya,
karena ini juga koleksi pertama saya dan saya senang sekali karena ini dikasih gratis dari Kusari PSDJ Farm Lamongan. Nah, ada juga sumbangan materi ini yang Tangerine Pit Crestot sama Brit Tangerine Pit ini dari Mas Afif Jamila Pit Farm Babat Lamongan Desa Karangkembang. Oke, teman-teman sudah seperti inilah penampakannya. Puter Euphoria. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau untuk asal muasalnya warna Euphoria ini dari mana? Saya kurang begitu paham, tapi yang jelas di Indonesia sendiri warna Euphoria ini sendiri. Tapi yang jelas ini bukan hibrida. Jadi masih asli puter Streptopelia rhizoria. Dan memang seperti yang kita tahu dan sudah pernah mungkin dibahas sama teman-teman sebelumnya, kalau puter-puter warna ini semuanya hasil mutasi yang akhirnya melalui selective breeding yang dilakukan oleh para breeder ya, jadi akhirnya menghasilkan warna-warna baru. Seperti di Indonesia sendiri ya, sudah ada mutasi warna, yaitu warna violet. Next time mudah-mudahan saya bisa mengkoleksi semua warnanya dan semua ada, jadi saya bisa bikin videonya dan saya kasih ke teman-teman semua untuk menambah pengetahuan tentang burung puter ya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Jangan lupa yang belum subscribe dulu biar saya semakin semangat buat konten buat untuk teman-teman semua, biar saya semakin semangat bikin videonya. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.